Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, sehat? Okay, alhamdulillah. So, hari ini kita akan sambung kelas kita. Tapi sebelum tu, cikgu akan present slide. Kejap. Okay, semua boleh nampakkan depannya apa? Okay, depannya adalah lampu isyarat ataupun traffic light. So, kalau kita jalan pergi mana-mana, kita mesti nampak benda ini kan di mana-mana. Jalan raya semua ada lampu isyarat ni. Siapa tahu apa function lampu isyarat? Okay, betul. Function ataupun fungsi lampu isyarat ni, dia adalah untuk mengawal kesesakan lalu lintas. So, kalau kamu perasan sebenarnya, dekat sini ni, dia ada satu butang. Ada butang dekat lampu isyarat ni. Okay. Butang ni kita panggil sebagai butang untuk pejalan kaki. Jadi, bila pejalan kaki ataupun penunggang basikal tu tekan butang ni, dia sebenarnya memberi isyarat kepada lampu isyarat ni akan ada pejalan kaki yang ingin melintas jalan. So, lampu isyarat ni dia akan ubah dia punya proses tu dan membolehkan kita untuk melintas jalan raya. Okay, so dari situasi lampu isyarat ni, hari ini kita akan masuk topik yang baru yang ada kaitan dengan proses lampu isyarat ni, iaitu bab 2 algoritma. So, cikgu akan terangkan dulu lah apa standard pembelajaran kita pada hari ini. So, dalam bab 2 ni, pelajar akan dapat menulis sudoku dan juga melukis jata alir menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang dan juga struktur kawalan ulangan, iaitu untuk for dan juga while do. Yang kedua, pelajar dapat mengesan dan memperbaiki ralat daripada sudokot dan juga carta alir dalam penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, pelajar dapat menyelesaikan masalah menggunakan sudokot dan juga carta alir dengan menggabungkan pelbagai struktur kawalan. Tapi hari ini, cikgu hanya akan cover untuk tulis sudokot dan juga carta alir menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang. So, first adalah pembangunan algoritma. Kita mesti tahu dulu algoritma ni apa. Algoritma ni dia adalah satu siri langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun melengkapkan sesuatu tugas. Contoh macam traffic light tadi. So, traffic light ni dibina sebab apa? Sebab untuk menyelesaikan masalah lalu lintas. Okay, bila kita tengok Raja 2.1, algoritma ni adalah prosedur langkah demi langkah yang tersusun untuk menghasilkan output. Maksudnya, algoritma ni adalah langkah demi langkah, iaitu langkah 1 pergi ke langkah 2, langkah 2 pergi ke langkah 3, seterusnya langkah 3 akan pergi ke langkah 4 dan juga akan menghasilkan output ataupun hasil akhir. So, pembangunan algoritma terdapat tiga step. Yang pertama adalah IPO, iaitu input output process. Kedua adalah sudokot dan ketiga adalah carta alir. So, IPO, inputnya adalah apa? Input adalah menerima isyarat dan juga dia akan menghantar kepada unit pemprosesan pusat atau kita panggil sebagai CPU, itu peranti input digital dan juga peranti input analog. Proses ni adalah proses dia akan menerima isyarat daripada input dan dia akan proses yang diproses oleh CPU. Kemudian CPU ni akan menghasilkan isyarat kepada output. Output ni pula dia akan menerima isyarat daripada CPU tadi dan juga dia akan menghantar kepada peranti output untuk output tu keluarkan input yang telah diproses ataupun kita panggil sebagai information. Okey, tengok contoh. Contoh yang pertama adalah kira luas segi empat tepat. So, macam mana kita mau tulis IPO ni? First, kita mesti faham dulu soalan. Soalan dia mau kira luas segi empat tepat.
So, segi empat tepat dia punya luas begini. Jadi untuk kira luas, apa yang kita perlukan? So, kita mesti tahu ni lah. Kita mesti tahu dia punya panjang dan kita mesti tahu dia punya lebar. So, untuk kira luas segi empat tepat, kita mesti tahu panjang. Kita mesti tahu lebar. Jadi, input. Apa input yang kita perlukan untuk luas segi empat tepat? Kita mesti perlukan panjang dan juga kita perlukan lebar. Untuk proses pula, proses. Macam mana untuk kita kira luas segi empat tepat ni? Kita akan darabkan dia, itu panjang kita darabkan dengan lebar. Ok, yang terakhir adalah output. So, output ni adalah hasil akhir bagi proses. Jadi, hasil akhir bagi proses adalah luas segi empat tepat. Ok, setakat ni ada apa-apa soalan? Okay, tak ada, cuba akan teruskan. Ok, kedua adalah sudokot. Sudokot ni ialah satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atau cara komputer. Sudokot memerihalkan logik atau cara dengan menggunakan bahasa biasa. Maksudnya, sudokot ni adalah pernyataan yang sama dengan pernyataan atau cara komputer. Cuma yang membezakan bahasa yang digunakan. Sudokot ni digunakan bahasa yang seharian kita gunakan, bahasa biasa. Manakala kalau pernyataan atau cara komputer, diorang ada diorang punya bahasa tersendiri. Okey, sudokot ni juga digunakan sebagai panduan bagi menulis atau cara komputer yang benar. So, programmer, diorang akan tulis sudokot terlebih dahulu sebelum diorang menulis atau cara komputer. Okey, kita tengok sini. Tadi kita buat IPO kan? So, macam mana IPO ni kita tukarkan kepada sudokot. First kali buat sudokot, kita kena ada mula. Kita kena ada mula dan juga kita kena ada tamat. So, ini first benda penting. Okey, lepas tu kita just ikut balik input. Input kita akan tulis balik input kita. Iaitu input kita adalah panjang dan juga lebar. Panjang dan lebar. Macam mana komputer boleh tahu panjang ni berapa, lebar ni berapa? So, kita mesti tulis di depan tu adalah baca. So, komputer boleh baca berapa nilai panjang kita dan juga berapa nilai lebar kita. So, yang kedua adalah proses. So, proses ni just tulis balik, iaitu luas sama dengan panjang darab lebar. So, luas sama dengan panjang darab lebar. Okay, ada yang tanya cikgu ni star. Sini darab, situ pula star. So, dalam komputer, darab kita gunakan star. Okay, kita gunakan star. Tapi, untuk sudokot ni, kalau kamu mau tulis star, boleh. Kalau kamu mau tulis darab pun boleh. Okay, untuk yang tepi ni, semicolon ni, okay, tak tulis pun tidak masalah, tulis pun boleh. Sebab bila kita tulis, dia memudahkan kita bila kita buat atau cara komputer dekat C++, okay? Okay, yang ketiga adalah output. Output kita adalah luas segi empat tepat. So, okay, luas segi empat tepat, kita just tulis luas segi empat tepat. So, macam mana kita mau nampakkan, kita mau displaykan luas segi empat tepat? So, kita mesti tulis paparkan. Nah, kita mau paparkan berapa luas segi empat tepat daripada proses yang proses tadi itu. Okay, setakat ni, setakat ni faham? Ada masalah? Okey, yang ketiga adalah carta alif. Carta alif ni ialah gambar raja yang digunakan simbol-simbol geometri. Okey, carta alif juga boleh digunakan untuk menunjukkan logik dan juga urutan sesuatu atau cara komputer. Contoh macam ni, untuk fungsi mula dan tamat, kita akan gunakan simbol segi empat tepat, cuma tepi dia ni curve. Ingat ya, tepi dia ni curve. Dia ada curve tepi dia. Okay, untuk proses pula, proses ni boleh aktiviti. Sembarang aktiviti, semua tu dalam proses. Proses kita akan guna simbol segi empat tepat, pilihan. Okay, pilihan kita akan guna diamond. Aliran anak panah, kian depan sangat penting.
anak panah ini dia punya sebenarnya dia untuk aliran activity. Jadi setiap activity itu kita akan letak aliran. Okay, ini adalah penyambung. Okay, untuk syllabus kita penyambung ini kita tidak gunakan. Kita akan belajar masa tingkatan 3. So yang terakhir adalah input dan juga output. Input dan output kita akan guna segi 4 selari. Ini segi 4 selari, okay? Okay, contoh yang sama juga yaitu kira luas segi 4 tepat. So tadi kita sudah tulis sudokot kan? So gimana dari sudokot ni kita ubah kepada cetak alir. So prosesnya sama, kita just ubah. Okay, mula just switch mula. Mula tadi kita beritahu kan, mula dengan tamat kita akan guna segi 4 tepi dia curve. Okay, mula. Okay, tamat pun sama juga, segi 4 dan tepi dia curve. Okay. Okay, baca panjang dan lebar. Baca panjang dan lebar. Ini adalah input. So input kita akan guna simbol segi 4 selari. Untuk proses, proses panjang dan lebar. So proses kita guna dalam segi 4 tepat. Okay, segi 4 tepat. Dan juga output yaitu paparkan luas segi 4 tepat. Jadi paparkan luas segi 4 tepat kita tulis dia di dalam simbol segi 4 selari. Okay, sudah buat begini. Jangan lupa tulis anak panah. Anak panah ini sangat penting ya. Tertinggal satu anak panah, cetak alir kita salah. Okay, seterusnya adalah exercise 1, iaitu hasil tambah 3 nombor. Jadi cikgu akan tunjukkan di depan macam mana tulis dia punya IPO, dia punya sudokod dan juga dia punya cetak alir. So cikgu akan tunjukkan di depan. Kita punya proses. Untuk O, output adalah hasil daripada proses yaitu total. Okay, so siap buat IPO baru kita boleh buat sudokod. Terus sekali buat sudokod mesti ada mula dan tamat. Pas mula dan tamat kita akan masuk input. Tapi disebabkan pemboleh ubah ni tiada nilai, jadi kita mesti declare dulu. Kita mesti istihad. Input. Yang biasa input kita akan tulis di input.
mesti baca. Lepas itu kita masuk dengan proses. Proses jam cakap proses jas tulis balik. Oke, seterusnya adalah struktur kawalan pilihan bersarang. Struktur kawalan pilihan bersarang ini dia terdiri daripada satu struktur kawalan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain. Biasanya, struktur kawalan pilihan bersarang ini dia berlaku apabila satu struktur kawalan diikuti dengan satu struktur kawalan yang lain secara serentak. Oke, ini ada contoh sudoku dan juga cat ali bagi struktur kawalan pilihan bersarang. Sama juga macam tadi, cuma yang membezakan dalam struktur kawalan pilihan bersarang ini, dia ada kawalan. Dia ada kawalan, yaitu dia ada syarat. Syaratnya dia bergantung kepada soalan. Kadang ada soalan yang ada cuma satu syarat, kadang ada soalan yang lebih daripada satu syarat. Jadi, bila ada syarat, kita akan tulis jika. Jika, maksud jika ni pernyataan kita tu boleh betul dan juga boleh salah. Dia ada kawalan, maksudnya dia ada pilihan.
Okey, dan untuk carta ahli pula, bila dalam syarat, syarat dalam sudokot ni kita tulis jika kan? Kalau dalam carta ahli, kita akan tulis dia dalam bentuk diamond. Okey, ni nampak diamond ni? Okey, nampak kan? Ada ia, ada tiga. Ada ia, ada tidak. Maksudnya, pernyataan kita ni boleh betul juga boleh salah. Kita akan buat exercise 2 sama-sama, iaitu penentuan sama ada integer ni ialah positif, negatif ataupun sifar. So, cikgu akan tunjukkan cara tulis IPO, sudokot dan juga carta alir bagi struktur kawalan pilihan bersarang. Jika tidak,
Maksudnya selain daripada dua pilihan ini, jadi tanda yang akan keluar adalah positif. Untuk nih output tanda. Untuk output kita adalah tanda. Jadi output kita akan tanda. Nanti di depannya mesti kita paparkan ataupun display. Sudah berparam. So dari sebuah kod ini kita akan tukar kepada cetak alir. Panas sekali. Masuk dalam proses, jadi dia gunakan segi empat tepat. Tulis balik istihad X dan juga tanda. Sebab kita istihad ni berlaku hanya kepada pemboleh ubah ataupun nilai yang kita belum tahu. Jadi kita mesti istihad ni. Ketiga adalah acak. Jadi dia adalah input. Nah, segi empat selari. Sini. Kalau ada jika, jika ni kita akan guna diamond sebab dia pilihan. Jadi ada berapa diamond sini? Dan ada dua diamond. So, akan tulis diamond yang pertama. Jadi dia akan keluar tanda T. Lepas dia keluar tanda T,
Oke, seterusnya kita akan jalankan activity secara berpasangan. So, cikgu mau sekarang kamu duduk secara berpasangan, tidak kisahlah lelaki-perempuan, perempuan-perempuan ataupun lelaki-lelaki. So, soalannya adalah, okay, anda ialah ketua kepada sekumpulan syarikat pemasaran. Pada setiap akhir bulan, anda dikehendaki untuk mengira komisen bagi setiap jurujual berdasarkan jumlah jualan bulanan dengan merujuk jadual di bawah. Jika jumlah jualan sebulan tu dia kurang daripada 400, komisen dapatkan ada 7%. Jika jumlah jualan tu di antara 400 tetapi dia kurang daripada 750, komisennya sebanyak 10%. Jika 750 ke atas, jadi komisennya adalah 12.5%. So, cikgu mahu cikgu bagi masa dalam 5 minit. Cikgu mahu kamu bincang secara berpasangan. Kamu tulis dia punya IPO terlebih dahulu. Cikgu mahu kamu bagi tahu cikgu dia punya input, dia punya proses dan juga dia punya output. So, cikgu bagi dalam masa 5 minit kamu cari dia punya IPO ya. Okay, selesai sudah dalam masa 5 minit. So, cikgu mahu kamu cek jawapan kamu dengan jawapan cikgu. Okay, untuk dia punya IPO input, untuk kira komisen tu, dia bagi tahu kita perlukan apa? Kita perlukan jualan bulanan. So, kita punya input adalah jualan bulanan. Okay, untuk proses pula, okay, tadi kan dia sudah bagi jadual-jadual kan? So, bila kita perhatikan, sebenarnya jadualnya tu sudah memberikan kita sedikit hint, kata sedikit petunjuk untuk proses. Jadi, jika jualan bulanan kita kurang 400, komisen kita tu akan kita akan dapat 7%. Jadi, untuk formula komisen sama dengan jumlah jualan bulanan kita dapat dengan 0.07. Okey, yang kedua adalah jika jualan bulanan tu kurang ataupun sama dengan 400 tapi kurang daripada 750. So, komisen kita sama dengan jualan bulanan darab dengan 0.1. Okey, jika tidak, maksudnya selain daripada 2 ni, komisen kita akan dapat jualan bulanan darab dengan 0.125. So, ini adalah proses kita. Untuk output pula adalah hasil daripada proses. So, hasil daripada proses ialah komisen. Kamu tengok, perhatikan jawapan kamu dengan jawapan cikgu. So, cikgu kamu membandingkan jawapan kamu. Buat pembetulan. Okay, minggu depan cikgu akan cek. Cikgu mahu kamu buat dia punya sudokot dan juga dia punya carta alih. So, membutuhkan kamu punya IPO dulu ya. Okay, kita akan masuk refleksi. Jangan berasalah, selepas kelas kita akan ada refleksi. So, cikgu mahu satu volunteer. Siapa mau volunteer bagi tahu cikgu apa yang mendapatkan hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini? Okey, terima kasih yang kepada volunteer. So, pembelajaran kita pada hari ini, kita belajar apa itu algoritma. Kita juga belajar apa step untuk buat pembangunan algoritma. Ada tiga, yaitu IPO, sudoku dan juga carta alih. So, kamu tahu sekarang macam mana tulis IPO, sudoku tu macam mana tulis sudoku, macam mana lukis carta alih. Lepas tu kita ada masuk mengenai struktur kawalan pilihan besaran. So, minggu depan cikgu akan cek sudoku dengan carta alih untuk aktiviti satu tadi. Dan juga minggu depan kita akan masuk untuk struktur kawalan ulangan. Okay, itu saja untuk kelas hari ini. Okay, assalamualaikum dan terima kasih semua.